Oke, selamat datang di Pertamax7.com channel. Hari ini Pertama 7 di Autonet Part ya, di Pulau Jakarta sana. Nah, kali ini saya ketemu dengan Yamaha All New NMAX modifikasi milik Ridwan Hanif, milik Sultan ya, seperti ini. Yang menarik adalah ini di repaint ya. Jadi dia warnanya biru, biru dongker, biru tua lah seperti ini. Ya. Birunya keren dan glossy. Jadi ini udah repaint semuanya ala-ala NMAX 160 di Brazil. Terus untuk bagian cover tengah ini dia glossy juga silver. Jadi ini semuanya glossy. Oke, kita berputar-putar dulu ini video singkat terkait modifikasi Yamaha NMAX Ridwan Hanif nih ya. Oke, kita putar-putar dulu. Nanti kalau ada spare part yang menarik kita bahas. Oke, tampak di depan yang jadi ubahan adalah dia menggunakan handle rim depan dan rim belakang aftermarket ya. Ini nggak tahu mereknya apa. Ini mereknya CKS. Oke. Lanjut untuk rim depan masih satu piston ya. Satu piston standarnya. Untuk selang rim pakai TDR Racing nih. Ada ARM bagian untuk penjepit selang rim maupun sensor ini. Kabel sensor tapi ini udah lecet nih. Oke. Untuk cakram depan ini ukurannya standar berarti ya, 230 mm, dia semi floating. Merknya mas kurang tahu ya, mungkin TDR. Wong nggak ada tulisannya di sini. Lanjut untuk kaki-kaki sama ya atau standarnya pelek warna hitam. Terkait ban depan ini menggunakan merek dari Tiongkok ya setahuku, yaitu CST. Nih made in Tiongkok. Tapak bannya keren. Ukurannya ini ban depannya lebar ya. 120/70 strip 13 strip artinya ban bias 13 berarti ring 13. Ada kode MC alias motorcycle ban tubeless. Oke, lanjut headlamp standar. Puter-puter untuk footboard dia mereknya CKS juga nih. Premium ya, NMAX. Oke, area stang tidak ada perubahan. Lanjut untuk NMAX ini NMAX ABS connected. Terus modifikasi selanjutnya di bagian cover and cover radiator, yaitu ARM nih stikernya ARM. Tutup radiatornya juga ARM. Mohon maaf kalau salah nyebut ya, ini ARM nih. Takutnya namanya MRM lagi. Seperti ini. Terus knalpotnya Racing, dia Pro Speed Scooter Series. Ini bagus banget. Suaranya gahar, mau tak nyalain tapi gak ketemu anunya, kilesnya. Untuk rim belakang dia sudah pakai selang rim braided juga mereknya TDR Racing. Untuk rim belakang dia sudah nih, cakramnya bunga-bunga ya atau petalus. Oke, suspensi standar. Ban belakang kalau depan kan mereknya adalah CST, kalau belakang ini mereknya Maxxis Pak De. Nih Maxxis ya. Jadi Maxxis itu pemiliknya adalah CST. Jadi ini anak-anaknya lah. Ukuran 140/70 strip 13. Ingat ya, ban bias 13 inci MC motorcycle. Oke, apalagi yang perlu dibahas? Kita putar-putar dulu. Iya, top lampnya udah variasi ya, udah custom seperti ini. Oke, kita muter lagi. Oke, sudah banana BRT tuh, kuning ya. Dan ubahan paling mahal ya di motor ini adalah engine-nya sudah bore apan, Pak De. Aku belum tahu detailnya berapa cc, tapi katanya tadi 200 cc untuk bore up-nya pakai BRT. Jadi ini ngacir dan katanya tadi yang pakai ini olinya ganti 3 kali sebulan. Saking ngowosnya ya olinya ya. Maklum motor bore up-an kata beliau. Jadi ini motor dipakai temennya atau gimana tadi? Terus ceritain kalau memang agak boros terkait oli mesin. Oh iya, ini belum tahu ya untuk kampas rem kok warnanya merah ini depan. Dan belakang gila, kita lihat belakang kampas remnya standar. Dan itu aja sih cerita singkat ketemu dengan Yamaha All New NMAX warna biru yang glossy mirip Ridwan Hanif. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait motor ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam muter-muter.